Jose Mourinho dipecat untuk keenam kali dalam karirnya ketika ia diberhentikan oleh AS Roma. Sebuah studi yang dilakukan oleh Mega Dice mengungkapkan besarnya pesangon yang diperoleh oleh pria asal Portugal itu. Menurut perhitungan mereka, Mourinho akan menerima pembayaran sebesar 3,7 juta pound sterling dari Roma. Namun, ini adalah pesangon terkecil yang pernah diterima Mourinho. Menurut perkiraan, ia menerima 18 juta pound sterling ketika dipecat oleh Chelsea pada 2007 dan tambahan 12,5 juta pound sterling ketika dipecat oleh The Blues untuk kedua kalinya pada 2015. Manchester United diyakini telah memberinya pesangon di angka 15 juta pound sterling ketika mereka mendepaknya pada Desember 2018, kurang dari setahun setelah memberinya kontrak baru yang besar. Tottenham Hotspur diperkirakan telah membayar Mourinho sebesar 16 juta pound sterling ketika mereka berpisah dengannya pada April 2021, hanya 18 bulan setelah memperkerjakannya. Dan Real Madrid disebut telah memberi Mourinho 17 juta pound sterling untuk pergi pada 2013. Mourinho sejauh ini merupakan manajer terkaya di dunia. Menantang terdekatnya, Antonio Conte, yang diperkirakan menghasilkan 32,6 juta pound sterling dari Inter, Tottenham, dan Chelsea. Conte bagaimanapun memegang rekor pembayaran pesangon tunggal terbesar 26,6 juta pound sterling ketika ia dipecat oleh Chelsea pada 2018 setelah memenangkan kasus pengadilan melawan klub London Barat tersebut. Jangan lupa tinggalkan komen dan subscribe Kamsia Boba.